mana petugas imigrasi melakukan pengawasan dan pengecekan rutin terhadap keabsahan izin tinggal warga negara asing. Pada saat pengecekan oleh petugas, yang bersangkutan menolak menunjukkan identitas atau paspornya kepada tim pengawasan imigrasian kantor imigrasi kelas 1 khusus non TPI Jakarta Selatan. Teman-teman dari kantor imigrasi Selatan ini memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut, yaitu pengecekan paspor kepada orang asing. Yang bersangkutan bahkan bersikap tidak kooperatif, bahkan dengan menghardik petugas serta menantang untuk dibawa ke kantor imigrasi untuk pemeriksaan. Kuliah dengan beasiswa S1 atau S2, bebas uang pangkal semester sampai lulus, bantuan biaya hidup, program magang, penyaluran dunia kerja, online scholarship competition 2021 di akhir Agustus 2021 diselenggarakan oleh, didukung oleh.